Assalamualaikum untuk Anda di luar sana. Pertemuan yang pertama kali ini, saya ingin menceritakan kisah benar dan berkongsi pengalaman dengan anda mengenai testimoni saya merawat 3 jenis penyakit yang dihidapi oleh diri saya, iaitu penyakit darah tinggi, kencing manis dan juga gangguan jantung selama 3 tahun. Ketiga-tiga penyakit yang saya alami ini, selama 3 tahun saya mengambil ubatan-ubatan yang dibekalkan oleh pihak hospital. Tetapi apa yang saya alami, terlalu banyak kesan-kesan sampingan seperti kebas tangan, sakit pinggang, lenguh anggota sendi dan juga kesan-kesan sampingan kecil yang lain dengan mengambil ubatan-ubatan hospital. Selepas itu, saya mengalihkan diri saya membuat rawatan hanya dengan minum air minuman Izumio yang diproses secara bersih dan berkualiti mengandungi hidrogen. Untuk testimoni saya, selama 30 hari saya mengambil air minuman Izumio secara berterusan, iaitu 4 kali sehari, sambil saya mengamalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan, melakukan senaman dan menjaga waktu rehat, terutamanya waktu tidur. Saya tidak tidur lewat lagi. Keadaan badan saya seakan kembali stabil dan normal. Daripada situlah saya mula beranikan diri saya tidak mengambil ubatan-ubatan hospital secara berterusan. Selama 30 hari yang saya alami setelah minum air Izumio, seperti yang saya katakan tadi, keadaan diri saya semakin stabil dan juga normal. Daripada testimoni ini, saya teruskan dia, lanjutkan rawatan saya selama 60 hari mengambil air minuman Izumio. Jadi keadaan badan saya semakin selesa dan banyak perubahan yang berlaku. Kesan sampingan seperti kebas, lenguh sendi, sakit pinggang dan kesan-kesan sampingan yang lain semakin tiada saya hadapi. Lantaran itu, saya teruskan lagi 90 hari menggunakan air minuman Izumio untuk merawat penyakit saya. Dan tak lupa juga untuk anda di luar sana, selain daripada air minuman Izumio, saya mengekalkan jadual dengan minum air masak yang banyak. Dan apa perubahan yang paling ketara setelah 90 hari saya membuat rawatan menggunakan air minuman Izumio? Saya mula berani meninggalkan ubat-ubatan yang dibekalkan oleh pihak hospital. Dan apa yang saya alami, keadaan saya bertambah sihat dan kehidupan saya kembali ceria dan normal seperti biasa. Kemudian saya pergi mengambil rawatan untuk pastikan betul tak penyakit darah tinggi saya, kencing manis dan juga gangguan jantung yang saya alami ini dah kembali stabil. Jadi keputusan yang saya dapat daripada pihak doktor, dan satu keajaiban, doktor mengesahkan bahawasanya saya bebas daripada penyakit darah tinggi, kencing manis dan juga gangguan jantung yang saya alami. Tapi apa yang pasti, saya masih lagi meneruskan gaya hidup sihat dengan mengawal pemakanan, melakukan senaman ringan dan menjaga waktu rehat yang cukup. Dan untuk pengetahuan anda di sana, kesan yang kita hadapi ketika merawat diri kita menggunakan air minuman Izumio ialah bermula pada hari pertama berlarutan hampir seminggu, badan saya mengalami beberapa kesan sampingan kecil untuk pemulihan organ dalam.